Inilah uh, yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i ya, bahwasanya wanita haid ya kalau junub uh, tidak boleh baca Al-Qur'an, wanita haid juga tidak boleh baca Al-Qur'an, adapun sebagian ulama seperti ulama Maliki yang mengatakan wanita haid boleh baca Al-Qur'an. Ini yang masalah khilafiyah. Uh, dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya wanita haid boleh baca Al-Qur'an meskipun masalah khilaf. Uh, dan dipilih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan wanita haid tidak boleh baca Al-Qur'an. Datang hadis tapi ya eh, tidak sahih atau tidak sahih. Ya, adapun hadis yang sahih dan sahih maka tidak ada melarang wanita haid untuk baca Al-Qur'an. Oleh karenanya sebagian ulama mengkiaskan wanita haid dengan eh, junub. Sebagaimana junub tidak boleh baca eh, Al-Quran, ya, karena dia hadas besar, maka demikian juga haid tidak boleh baca Al-Quran hadas besar. Namun sebelum lama e, mengkritiki kias ini, analogi ini kenapa? Karena antara junub dan haid ada dua perbedaan mendasar sehingga tidak bisa menganalogikan haid dengan junub. Yang pertama bahwasanya perbedaan dua perbedaan tersebut yang pertama bahwasanya orang yang junub itu karena biasanya karena keinginan dia sendiri, dia yang junub ya. Entah dengan berhubungan atau yang lain sehingga dia menjadi junub secara umum. Adapun haid bukan keinginannya dia adalah suatu siklus yang datang kepada seorang wanita yang dari sananya seperti itu kata Allah ya ala banati adam Allah telah menetapkan putri-putri Adam mengalami haid sehingga dia mau tidak mau dia terkena haid ya ini yang pertama yang kedua kalau junub seorang ingin mengangkat hadas junub mudah dia tinggal mandi selesai dia lagi junub mandi 10 menit 15 menit selesai adapun haid dia tidak bisa mengangkat hadas haidnya tidak bisa maka dia harus menunggu sampai haidnya bersih dulu. Entah tujuh hari, entah lapan hari, entah lima hari, entah sepuluh hari. ya. Sehingga dengan demikian tidak bisa mengkiaskan haid kepada orang junub. Oleh karenanya, Madhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya wanita haid, kalau mau tidur tidak perlu berwudu. Beda dengan orang junub. Orang junub, kalau mau tidur disunahkan dia berwudu. Kalau bisa mandi lebih baik. Tapi kalau dia tidak sempat mandi, dia boleh berwudu untuk meringankan Uh, hadasnya, ya maka dia berwudu kemudian dia tidur. Adapun wanita haid tidak di tidak di tidak dianjurkan untuk uh, ber uh, uh, berwudhu ketika mau uh, mau tidur, ya. Taib. Jadi saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan wanita haid boleh baca Al Qur'an. Dia tidak boleh pegang Al Qur'an tapi dia boleh baca Al Qur'an, ya. Terutama wanita-wanita yang mereka punya hafalan-hafalan yang perlu untuk dimurajaahi, ya maka tidak mengapa mereka untuk baca Al-Qur'an supaya bisa murojaah hafalan menjaga hafalan mereka e, namun mereka jangan pegang Al-Qur'an ya. Kalau mereka pegang menggunakan kaos tangan atau memegang tidak langsung atau yang mudah sekarang dengan memegang e, semacam gadget ya baik e, HP ataupun e, laptop ataupun tabel eh, yang, yang, yang semisalnya ya atau seperti iPad dan yang lainnya ya. Maka tidak jadi masalah dia membaca Lewat gadget-gadget tersebut.